warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rauran YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tenis kelas sepak bola terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan pemain-pemain terbaik. Siapa saja mereka? Yuk simak lengkapnya. Pertama, kita punya Akademi Persib Bandung di Bandung. Akademi ini telah melahirkan banyak pesepak bola terbaik di Indonesia seperti Gianola, Abdul Aziz, Beckham Putra, Nugraha, dan Febri Haryadi. Selanjutnya, Mitra Surabaya di Surabaya. Meskipun Mitra Surabaya FC adalah klub amatir, SSB Mitra Surabaya telah menghasilkan pemain hebat seperti Evan Dimas dan Mono. Pindah ke Salatiga. Ada Diklat Salatiga yang telah menginspirasi munculnya Diklat Ragunan. Pemain-pemain legendaris seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto berasal dari sini. Makassar Football School 2000 di Makassar. Makassar Football School telah menunjukkan prestasinya dengan mencapai 4 besar di kejuaraan sepak bola Danone Nation Cup U12. Kemudian ada Sekolah Olahraga Ragunan di Jakarta. SSB ini telah melahirkan pemain-pemain terbaik seperti Ismet, Sofia, Errol Efek Iba, Andri Tani Ardiasa, Kurnia Mega, dan Egi Maulana Fikri. Tidak kalah penting, Asio Apa Cinti di Jakarta. SSB ini telah konsisten menghasilkan pemain berkualitas seperti Adam Alis, Andri Tani Ardiasa, Egi Melgiansyah, dan Ahmad Jufrianto. Terakhir, kita punya Tulehu Putra di Maluku. SSB ini telah melahirkan pemain hebat seperti Hendra Adibayau, Fandi Ahmad Lestaluhu, Alvin Tuasa Lamoni, dan Rizky Ahmad Sanjaya. Itulah 7 SSB terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan pemain-pemain terbaik. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang mereka, pastikan untuk mencari informasi lebih detail secara online. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke saluran kami untuk konten menarik lainnya seputar sepak bola.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.